Si A terima duit rasuah dan beri sumbangan pada pertubuhan B. Bolehkah pertubuhan B terima duit tersebut untuk menguruskan pertubuhan dan memberikan sedekah kepada asnaf, sedangkan pertubuhan B tahu duit itu duit rasuah? Pertubuhan B itu pertubuhan yang menolong golongan yang memerlukan. Perkara ni saya dah sebut banyak kali, tapi tak apalah, untuk tuan-tuan faham secara umum tentang bagaimana kita dalam menerima sesuatu pemberian. Sesuatu pemberian yang kita terima, hendaklah kita tanya status pemberian tu, dia bagi itu atas apa. Kalau dia bagi itu di atas dasar pemberian, maka hukum dia pemberian lah. Kalau dia bagi itu atas hutang, maka hukum dia hutang. Sebab itu akad itu sesuatu yang penting. Contoh, ni contoh saya dah buat 10 kali dah, tu yang dia buat bila dah tanya kan. Sekali ada orang tak kata dia masa tu tak lahir lagi pula kan, kita semua kan. Satu orang hutang dengan kita RM10,000. Punyalah lama dia tak pernah duk bayar. Telefon tak angkat, telefon tak angkat, kita kata hangui dah duit aku ni dengan dia ni. Mai-mai 5 tahun kemudian muncul dia. Bawa mai 10 hari, gedebum dia tak kata, nah, hutang hang tu ambil balik. Oi, kita tak ada duit hang ni. Ya, ada duit ah. Alah, aku baru kena loteri aku ni. RM100,000 aku bayar RM10,000 hutang. Boleh tak kita ambil? Semua dah fikir. Boleh tak kita ambil? Boleh. Ha? Boleh. Sebab apa? Kita bukan ambil duit loteri. Kita ambil duit apa? Hutang. Kita ambil duit hutang. Loteri dia pengurusan. Dia berdosa. Sebab tu maka kita tak tanya duit tu pi kat dia, kita tanya duit tu mai kat kita. Kalau kita nak kena tanya duit tu pi kat dia, kita tak boleh menega dalam dunia ni. Orang mai nak bayar kita menega, bayar duit, eh, duit yang nak bayar kedai makan saya ni, duit ni ambil mana? Pakai tak boleh menega lah. Kita pi rumah orang, orang jamu kita, makan nasi, mai makan nasi, kita pun naik. Ni nak habang sikit lah ni, aku mengaji sikit lah ni. Lah ni lah kira macam takut Allah Ta'ala ke. Ni nasi, lauk gulai emang ni, duit hang beli mana? Dia ambil gulai, dia juruh kita pula kita. Duit ni dia suruh juruh belang. Sebab kita tidak disuruh sehingga ke peringkat itu. Maka Nabi SAW terima pemberian daripada orang Yahudi, kadang-kadang bagi, pada walaupun Yahudi terkenal dengan riba dan seumpamanya. Nabi terima hadiah daripada maharaja-maharaja, walaupun kadang-kadang maharaja itu melakukan kezaliman di kalangan mereka. Melainkan, melainkan kalau dia bagi kat kita tu untuk meraihkan kezaliman. Dia kata, jom, malam tadi aku kena judi punya bagus, hari ni aku belanja mai. Yang tu tak boleh lah. Sebab itu macam menggalakkan kemungkaran, ataupun kita pula macam meraihkan kemungkaran. Tapi kalau dia tak sebut apa, dia bagi kat kita, kita tak tanya. Kerajaan bagi kat kita gaji. Dulu ada orang kata kerja kerajaan duit tak halal. Mana boleh tak halal? Kita bukan ambil cukai hak mai daripada mana. Kita ambil gaji kita. Kita ambil gaji kita. Ini yang menyebabkan Abdullah ibn Mas'ud dan seumpamanya boleh ditanya tentang pemberian daripada jiran yang di, yang jiran tu dapati makan riba dan seumpamanya. Dia kata dia boleh. Barirah, ada orang sedekah kepada dia makanan, dia bagi kepada Nabi.
Kita Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi kata walaha sedekah walana hadiah. Hak sampai kat dia tu sedekah, hak dia bagi kat kita tu hadiah. Jadi status tu hendaklah kita bezakan. Kalau tidak kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Nak pergi raya sama orang, air raya assalamualaikum. Orang hidang kuih raya ni. Kuih raya ni semua halal. Webi nak tanya sikit. Webi nak bagi duit kat sini. Webi duit halal kan duit rasuah? Pening kita. Jadi kita tak disuruh tanya benda-benda yang seperti itu. Ha? Kerana kalau tidak, kita tak boleh hidup. Untuk itu juga. Yang ni selalu saya sebut. Maka, duit satu orang anak, satu orang isteri lah. Tengok orang perempuan di belakang ni. Kan? Suami dia ni kerja entah apa-apa, tak tahu betul tak betul, tipu orang ke apa, kadang-kadang pergi kerja katalah, kita dengar cerita macam suami ni tak betul sikit kerja. Dia balik mai, dia beli beras, dia beli ni baju sekolah anak, dia bagi apa, dia beli lauk kat isteri dia. Isteri dia boleh makan ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Sebab mungkin duit tu mai kat dia, mungkin mai kat suami tu mungkin cara yang haram. Tapi duit tu sampai kat isteri ialah tanggungjawab nafkah yang mesti diberi oleh suami kepada isteri. Macam mana duit yang sampai kat kerajaan, mungkin ada duit cukai arak. Tapi duit yang sampai kat cikgu, kat ustaz ialah duit gaji gaji ustaz. Kalau kita nak fikir arak hak sampai kat orang tu, kita tak boleh buat apa lah. Kita tak boleh menegak lah. Itu saya selalu buat contoh. Contoh macam, contoh bodoh lah. Tapi bodoh-bodoh pun boleh faham. Kita pergi, kita pergi ke supermarket. Depan kita tu kata orang beli arak. RM50 dia bayar duit arak RM50. Kita pula pergi beli makanan lain RM50 juga. Kita bagi duit RM100. Dia ambil duit 50 tadi, dia bagi kat kita. Duit baki lah. Pasal barang kita 50. Kita tanya, jangan ambil tu duit arak tu, ambil duit 50 kat sebelah. Ambil duit 50 kat sebelah tu. Betul kan kita kata begitu? Tak. Yang haram tu bukan duit. Yang haram tu, apa? Muamalat tu. Yang haram tu akad lah. Yang haram tu pengurusan antara seseorang dengan seseorang yang lain itu atas dasar apa. Maka dengan tu tak betul sebahagian pakai motivasi dan juga ustaz juga yang kata kalau sekiranya pak tu dapat pendapatan haram, anak makan, anak jadi benok. Pak yang buat haram, Tuhan pergi benokkan anak. Adakah adil? Mana mungkin. Ini kadang-kadang terlebih dalam beragama. Lebih dia mungkin habaq benda jangan dapat yang haram, tapi dia seolah-olah menyatakan Tuhan tidak adil, bapa punya salah, anak yang kena. Bapa pi haram yang benak pak dia, apa siapa anak pula pi benak. Anak terima nafkah. Kalau tak dapat nafkah tu dia nak makan main mana? Ini jaga-jaga sikit kadang-kadang motivasi-motivasi ni sama ada yang PhD betul ataupun PhD tipu. Kerana hal-hal yang macam ni akan menyebabkan gulu di dalam beragama. Kerana kita tidak faham konteks hukum di dalam fiqh. Agama ni ada keluhuran dia. Tuhan ni kita kena tahu. Allah ni tak zalim. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tak akan tanggung dosa orang lain. Anak, isteri tak tanggung dosa suami. Suami, melainkan isteri sendiri duduk pipakatkan suami. Dia terima nafkah. Dia terima nafkah. Hak benak suami dah. Ha? Katakanlah pak dia terima rasuah. Pak dia buat balik, bagi ke anak dia beli baju sekolah. Hak tu nafkah. Nak tangkap, tangkap pak dia. Kalau dia rasuah. Apatah lagi kalau dia bubuh sampai memilin-milin dalam almari pejabat. Sebab itu
pandangan-pandangan agama ni jangan lajak lah. Kita lajak mungkin bagi orang dengar sedap, tapi orang akan simpul Tuhan tak adil. Tuhan tak adil. Mustahil sebenarnya seperti ini.